Tegas ya, saya sangat bangga kepada Anda semua dengan perhatian sangat besar terhadap pemain sepak bola Indonesia. Kita memang harus kerja keras. Sepak bola Indonesia jauh ketinggalan dari negara-negara ASEAN saja, apalagi Asia atau dunia. Karena tugas kami seluruh pengurus dan juga masyarakat ya, untuk memindahkan posisi Indonesia yang rendah ini ke tingkat yang lebih atas. Ini perlu kerja keras dan kejujuran. Tanpa ini kita tidak akan bisa berubah. Oleh karena itu dukungan dari masyarakat sangat-sangat kami perlukan menuju sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sepak bola kita sudah terlalu kotor selama ini, atur mengatur skor, hasil pertandingan, juara diatur, itu tidak boleh terjadi lagi pada masa sekarang dan ke depan. Sepak bola harus jujur dan bersih, maka kita bisa mencapai prestasi terbaik. Kita sudah lama merindukan juara-juara. Tidak pantas posisi Indonesia juara di bawah. Tidak pantas kita tidak bisa menangkan pertandingan. Kita lihat saja, sudah puluhan tahun SEA Games kita tidak berpedali. Dan sekarang, alhamdulillah kita bisa sampai final, walaupun tidak juara. Ini prestasi membanggakan. Kita senior kita juga sudah mampu putaran ketiga. Ini yang terbaik sejak tahun 1986. Alhamdulillah kemarin adik-adik kita berjuang mengangkat merah putih di Hongkong. Dan ini akan terjadi terus jika pembinaan bolanya benar, tidak ada terulangnya. Anak-anak bangsa kita mampu berbuat yang terbaik. Tapi jangan ditipu, jangan digoda. Terima kasih. Hidup Indonesia.